Suasana pilu menyelubungi perkarangan Masjid Jamik Kampung Paya Redan Paguh ketika menanti ketibaan jenazah pasangan warga emas yang rentung dalam kebakaran rumah Jumaat lalu. Mereka terdiri kira-kira 200 ahli keluarga, sanak saudara dan juga penduduk kampung terbabit yang menanti ketibaan van membawa jenazah Muhammad Nur Muhammad Yassin, 82 tahun dan isterinya Ara Abdul Hamid, 76 tahun dari Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Pasangan warga emas itu antara tiga sekeluarga yang maut dalam kejadian bunuh dan bakar rumah disyaki dilakukan anak sulung mereka berusia 48 tahun yang kini dalam tahanan polis. Allahyarham dilaporkan rentung hampir 100% menyebabkan pasukan forensik sukar mengenal pasti jantina mereka. Selain Muhammad Nur dan Ara, seorang cucu mereka, Nur Adriana Anur Hashim, 11 tahun, turut maut dengan terdapat kesan kecederaan kepada kepala dan juga muka. Seorang lagi cucu mereka, Nur Azmina Muhammad Radi, 14 tahun, terselamat dan kini masih menerima rawatan di hospital sama. Sabtu lalu, jenazah Nur Adriana selamat disemadikan bersebelahan pusara ibunya, Nurul Armiza, yang meninggal dunia 4 tahun lalu akibat kanser. Van membawa jenazah Muhammad Nur dan Ara tiba di masjid terbabit pada jam 9.58 pagi sebelum dibawa naik untuk disembahyangkan. Jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan Islam, Kampung Paya Redan untuk dikebumikan.